Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Brentford dibelasah di gelanggang sendiri oleh pasukan Wolves dengan keputusan 4-1. Chelsea akhirnya menang 2-1 ke atas pasukan Crystal Palace. Everton tewas 1-3 kepada pasukan Manchester City. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Sepakan penalti pastikan Chelsea kumpul 3 mata penuh. Chelsea terpaksa berharap kepada sepakan penalti yang disempurnakan oleh Nonny Madueke pada minit ke-89 untuk memastikan kemenangan 2-1 mereka ke atas pasukan Crystal Palace pada awal pagi tadi. Keputusan kontroversi itu dilakukan oleh pengadil perlawanan selepas semakan yang dibuat menerusi VAR. Terdapat kekasaran yang dilakukan oleh pemain Palace terhadap pemain pasukan Chelsea. Perlawanan yang berlangsung di Stamford Bridge itu dilihat pada awalnya seperti akan menjadi milik Chelsea dengan mereka berjaya di depan pada minit ke-13 menerusi Mikhailo Mudry. Crystal Palace berjaya menyamakan kembali kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Michael Olise. Ketika perlawanan dilihat akan berakhir dengan keputusan seri, pengadil perlawanan sekali lagi melakukan keputusan kontroversi. Kerana pada awalnya insiden tersebut tidak dianggap sebagai sepakan penalti, keputusan pengadil tersebut nyata mengecewakan pengurus pasukan Palace iaitu Roy Hodgson yang terpaksa menerima keputusan tersebut. Manchester City bangkit untuk atasi pasukan Everton. Ketinggalan 1-0 kepada tuan rumah menerusi jaringan dilakukan oleh Jack Harrison pada minit ke-29. Nyata tidak mematahkan semangat anak buah Pep Guardiola untuk terus memburu gol kemenangan bagi mengatasi pasukan yang sedang bersaing untuk menjauhkan diri daripada zon penyekaran itu. Perlawanan tamat dengan keputusan 1-0 pada separuh masa pertama dan sekembalinya mereka pada separuh masa kedua. Phil Foden berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-53. Hasil umpan cantik daripada Bernardo Silva. Separuh masa kedua semuanya menjadi milik pasukan City apabila mereka dihadapkan sepakan penalti selepas rebatan Nathan Aki terkena tangan pemain pasukan Everton di dalam kotak penalti. Julian Alvarez mudah menyempurnakan sepakan penalti tersebut pada minit ke-64. Bernardo Silva akhirnya menghukum kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan Everton, Jordan Pickford, yang tersilap melakukan hantaran dengan Silva mudah menolak masuk gol ketiga pasukan City pada minit ke-86, sekaligus membunuh terus semangat anak buah Sindai. Keputusan tamat dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Manchester City, 3-1 di Goodison Park. Pasukan Wolves berjaya belasah pasukan Brentford di tempat lawan. Wolves berjaya memalukan pasukan Brentford di laman sendiri selepas berjaya mengatasi mereka dengan keputusan 4-1 pada awal pagi tadi. Dua gol pantas yang berjaya dihasilkan oleh Mauro Lemina dan juga Huang Yichan pada minit ke-13 dan juga 14 sudah cukup untuk menggambarkan situasi yang bakal berlaku terhadap pasukan Brentford. Yuan Wisa kemudiannya berjaya merapatkan jurang menerusi jaringan yang dilakukannya pada minit ke-16 hasil daripada bantuan Neil Mopé. Tersentak dengan jaringan tersebut, Wolves terus menggandakan asakan dan hasilnya. Huang Yichan sekali lagi menambah jaringan ketiga untuk pasukan dan yang kedua secara peribadi pada minit ke-28. Asis separuh masa pertama berakhir dengan keputusan 3-1. Brentford cuba bertindak balas pada separuh masa kedua tetapi mereka gagal bertindak balas kepada peluang-peluang terhidang. Wolves pula dilihat berjaya menyempurnakan peluang yang terhidang pada minit ke-79. Kali ini menerusi Bellegarde yang dibantu oleh Matheus Cunha. Keputusan tamat dengan jaringan 4-1 memihak kepada pasukan Wolves. Krisis kecederaan pemain mula melanda pasukan Spurs seperti barang yang sedang merebak. Masalah kecederaan pemain bagi setiap pasukan sudah pasti tidak boleh dielak. Terbaru, krisis kecederaan dilihat semakin meruncing untuk pasukan Spurs yang baru saja mengumumkan mereka bakal kehilangan hebat Cristiano Romero selama sekurang-kurangnya sebulan akibat masalah hamstring yang dialaminya. Romero terpaksa dikeluarkan untuk digantikan oleh Eric Dier semasa perlawanan menatang pasukan Everton pada Sabtu lalu dan situasi tersebut sudah pun menggambarkan perkara yang tidak diingini bakal berlaku. Spurs sudah kehilangan Mickey Vandeven juga akibat masalah kecederaan, ditambah lagi dengan beberapa lagi pemain utama pasukan seperti James Maddison, Rodrigo Betancourt, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon dan juga Manu Solomon. Wembanyama pula masih lagi dalam pergantungan manakala Udogie akan kembali beraksi pada perlawanan menatang pasukan Brighton pada awal pagi esok. Brighton kehilangan Kaoru Mitoma. Malam ini pasukan Brighton apabila mereka diberitakan akan kehilangan hikmat pemain antarabangsa Jepun iaitu Kaoru Mitoma akibat masalah buku lali. Pemain itu dilaporkan terpaksa berehat selama sekurang-kurangnya 6 minggu dan tempoh tersebut sudah pasti sangat kritikal buat pengurus pasukan iaitu Roberto De Zerbi. Selain itu, Brighton juga sudah kehilangan ramai pemain daripada skuad utama mereka. Antaranya adalah Solly March yang mengalami masalah lutut. Begitu juga dengan Julio Enciso. Ansu Fati pula mengalami masalah paha sama seperti Tariq Lamptey serta Joel Veltman.
yang turut mengalami masalah lutut. Ada West Ham masih lagi belum dapat ditentukan masalah yang dialaminya, dengan dia juga turut berada dalam senarai kecederaan pemain. Estupinan dilihat sudah kembali cergas untuk berada di bangku simpanan, manakala Jakub Moda yang mengalami masalah ACL masih belum bersedia untuk melakukan penampilan selepas lebih 18 bulan berehat. Jurgen Klopp ambil risiko turunkan Diogo Jota. Pengurus pasukan The Reds, iaitu Jurgen Klopp, mengaku yang dia terpaksa mengambil risiko untuk menurunkan Diogo Jota semasa perlawanan menentang pasukan Burnley semalam. Jota sudah diketepikan selama lebih sebulan akibat masalah kecederaan otot. Tapi dalam perlawanan tersebut sebagai pemain gantian, dia tidak perlu menunggu lama untuk meledak gol bagi memastikan kemenangan 2-0 mereka ke atas pasukan Burnley. Klopp juga menjelaskan yang Jota hanya baru 2 kali turun berlatih bersama dengan pasukan, dengan beliau juga terpaksa meminta pelepasan daripada pasukan perubatan yang mahu memberikan lebih masa latihan untuk Jota. Kembalinya Diogo Jota sudah pasti melagakan ramai penyokong pasukan Liverpool yang sedar betapa pentingnya peranan pemain itu di bahagian serangan pasukan. Jota juga sudah disahkan akan berada dalam senarai skuad untuk menentang pasukan Newcastle nanti. Berita baik untuk Carlo Ancelotti. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, menerima perkabaran gembira apabila sekurang-kurangnya 5 pemain skuad utamanya akan kembali cergas menjelang kejohanan Piala Supercopa Spanyol nanti. Madrid yang dilihat begitu bergelut dengan masalah kecederaan pemain dalam musim ini kini boleh menarik nafas lega dalam merencanakan strategi pasukan bagi menghadapi cabaran perlawanan yang masih lagi belum tamat. 5 pemain yang disebut-sebut akan kembali daripada masalah kecederaan itu ialah Dani Carvajal, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy dan juga Arda Güler. Dia bagaimanapun masih belum menerima hakikat yang dia telah kehilangan David Alaba akibat masalah ACL. Real Madrid akan bertemu dengan pasukan Atletico pada peringkat semifinal 10 Januari nanti dan akan bertemu sama ada dengan pasukan Barcelona ataupun Osasuna jika mereka layak ke final nanti. Barcelona risau dengan keadaan Pedri. Barcelona berdepan risiko akan kehilangan pemain tengah mereka, iaitu Pedri, yang dikesan mengalami masalah otot pada awal bulan ini untuk tempoh yang lebih lama berbanding kepada anggaran masa yang diberikan sebelum ini. Mereka berkemungkinan terpaksa melupakan khidmat Pedri yang dijadualkan akan kembali bersama dengan pasukan, tetapi sebaliknya berlaku kerana pemain tersebut masih belum cergas sepenuhnya lagi. Barcelona juga sedang menilai semula perkembangan pemain itu melalui bahagian perubatan untuk mengetahui masalah sebenar yang sedang dihadapinya. Kehilangannya nanti sudah pasti akan mengganggu persiapan pasukan untuk berdepan dengan pasukan Osasuna di peringkat semifinal Piala Super Spanyol pada awal Januari nanti. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Liverpool mahukan Antonio Robinson. Liverpool sedang merancang untuk membawa masuk pemain pertahanan kiri selepas mereka kehilangan 2 pemain utama di posisi tersebut akibat daripada masalah kecederaan. Mereka kini melihat peluang untuk mendapatkan pemain pasukan Fulham iaitu Antonio Robinson untuk mengisi kekosongan di posisi tersebut. Perbincangan dikatakan sedang berjalan tetapi masih belum ada kata putus di antara kedua belah pihak setakat ini. Manchester United kejar Joshua Zirkzee. Manchester United kini tampil untuk cuba mendapatkan penyerang daripada pasukan Bologna, iaitu Joshua Zirkzee yang sudah meledak 7 gol dalam musim ini. Pemain yang berusia 22 tahun itu dipercayai mempunyai nilai setinggi 26 juta pound. Bayern Munich yakin dapatkan Rafael Varane. Bayern Munich yakin akan mendapatkan khidmat pemain pertahanan pasukan Manchester United, iaitu Rafael Varane menjelang bulan Januari nanti. Varane juga telah mengeluarkan kenyataan yang dia sudah bersedia untuk pergi meninggalkan pasukan Manchester United dalam masa yang terdekat ini. Arsenal terdepan untuk dapatkan Inacio. Arsenal dilaporkan sedang mendahului saingan untuk mendapatkan bintang pertahanan tengah iaitu Gonzalo Inacio dalam masa terdekat ini. Buat masa ini, pemain tersebut mempunyai nilai klausul perpindahan yang bernilai 52 juta pound dan mereka juga berdepan saingan sengit daripada pasukan Liverpool. Inter Milan intai peluang bawa masuk penyerang pasukan Porto. Inter Milan sedang mengintai peluang mereka untuk cuba mendapatkan penyerang daripada pasukan Porto iaitu Mehdi Taremi. Pemain tersebut menjadi sasaran utama mereka dengan beberapa nama lain seperti Anthony Martial dan juga Armando Broya turut berada dalam senarai alternatif mereka. Barcelona bersedia untuk jual pemain mereka. Barcelona dikatakan sudah bersedia untuk melepaskan 2 pemain pertahanan mereka bagi memberikan peluang kepada mereka untuk cuba membawa masuk beberapa muka baru lagi untuk memperkuatkan lagi pasukan. Mereka dipercayai akan menjual Andreas Christensen dan juga Julius Koundé bagi menampung perbelanjaan mereka nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.